Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja mengekalkan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Muslimin muslimat yang dimuliakan, menjadi kelaziman dalam masyarakat Islam mereka itu apabila adanya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat ini, bila sampai masanya masyarakat Islam kita akan melakukan sambutan sebagai memperingati peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Jadi perkara-perkara seperti ini hendaklah kita melihatnya sebagai satu program, satu aktiviti umat Islam. Jangan menganggapnya sebagai satu bentuk ibadah baru yang direka oleh umat Islam. Jadi saya cuba nak menjelaskan ini sedikit supaya tidak timbul kekeliruan ini. Kerana seperti yang kita sedia maklumlah, berlaku di mana-mana adanya pandangan-pandangan yang berbagai dalam nak menjelaskan tentang sambutan Maulid Rasul ni. Ada di antara orang kita ni yang melakukan sambutan itu, ada yang tidak, bukan sekadar tidak tapi membidaahkannya dan melarang orang lain. Bahkan dilaporkan, diberitahu di sesetengah tempat dalam dunia Islam hari ini ada orang yang mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan sambutan Maulid Rasul ini dengan cara sebatan dan sebagainya. Jadi kita nak tengok sikit tentang perkara inilah. Supaya senang, orang yang nak melakukan sambutan ini, dia lakukan itu atas kefahaman yang jelas. Dan orang yang tak nak sambut, lakukan sambutan ini, biarkan, tapi jangan sampai dia menyesatkan orang lain dan membinaahkan orang lain. Jadi pertama sekali seperti yang saya katakan tadi, bahawa perkara ini, apa yang dilakukan hari ini, yakni sambutan Maulidur Rasul ini, hendaklah kita letak dia di bawah nama aktiviti, program yang disambut oleh umat Islam. Satu aktiviti. Dia bukan, jangan letak dia, jangan labelkan dia sebagai satu bentuk ibadah baru yang direka. Jangan. Yang menjadikan perkara ini
ada yang menolak bahkan mengharam membidaahkan orang lain kerana mereka anggap, mereka labelkan sambutan ini sebagai satu bentuk ibadah. Ha, sebab tu nama kena jelas dulu perkaranya, bahawa sambutan Maulid Rasul aktiviti umat Islam, program umat Islam. Ha, dia bukan satu bentuk ibadah khusus. Jadi kalau kita anggap dia satu ibadah khusus, memang boleh dikatakan ini satu rekaan barulah. Ha. Dan menurut ulama-ulama kita, bahawa sambutan-sambutan seperti ini ni diharuskan, diperbolehkan, bahkan digalakkan, terutamanya dalam keadaan masyarakat kita sudah jauh dari agamanya, lupa kepada nabinya dan sebagainya. Jadi sambutan-sambutan ini memperingatkan. Mudah-mudahan dia termasuk di dalam firman Allah yang umum, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Peringatan ni benda orang tahu dah. Kalau benda tu orang tak tahu lagi, itu orang pergi pengajaran. Jadi peringatan ni peringat, kerana umat Islam ini selalu lupa, jauh daripada apa ni, ajaran agamanya, daripada nabinya, maka diperingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ha, jadi ulama-ulama Islam, segolongan umat Islam, mereka mengatakan harusnya kita melakukan sambutan ini, bahkan satu benda yang dituntut digalakkan sebagai satu bentuk program aktiviti bagi umat Islam lah. Ha, kerana mereka melihat, sebab apa mereka buat macam ni, mereka kata tidak semua benda yang baru yang tak berlaku zaman Nabi, perkara itu adalah perkara bid'ah yang buruk. Tidak semua. Tidak semua perkara baru yang tak berlaku zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi, berlaku di kemudian hari. Tidak semua perkara baru tu adalah merupakan perkara bid'ah buruk yang dinyatakan secara keras di dalam hadis Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah terhadap perkara-perkara baru, muhdatsat al umur, kerana setiap perkara yang baru ni adalah perkara bid'ah. Setiap perkara bid'ah itu setiap perkara bid'ah itu nerakalah balasan dia. Jadi ulama-ulama kita dalam memahami hadis ini, terutamanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, hari ini ni dalam dunia Islam ada dua aliran besar. Dalam sejarah umat Islam yang terdahulu, dia banyak aliran-aliran pemikiran dalam bidang akidah dan bidang fiqah. Semua itu adalah merupakan perkembangan sejarah umat ini. Dan aliran-aliran ini, ada di antara aliran-aliran itu ada yang termasuk dalam kelompok yang dibenarkan dan ada yang terbabah. Dalam fiqh ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan sebagainya. Tapi semua mazhab itu diiktiraf, diakui oleh ulama-ulama Islam. Dalam akidah pun ada mazhab-mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Ha, tapi antara aliran-aliran tu ada yang langgar pagar, terbabah, lari ke lain. Kelompok-kelompok Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, itu terbabah langgar pagar. Jadi perlu kita fahami bahawa sejarah umat Islam ini sejak dari dulu sampai sekarang adanya aliran-aliran pemikiran ini. Tapi adanya kepelbagaian aliran pemikiran ini bukanlah benda yang salah. Sekiranya perbezaan yang berlaku di antara aliran-aliran ini berasaskan kepada dalil-dalil dan kaedah berhujah yang diperakukan oleh alim ulama kita. Maka hari ini,
Di dunia Islam hari ini, antara aliran besar yang sedang berkembang, saya sebut latar belakang sikit lah, yang sedang berkembang dalam dunia Islam hari ini, antara aliran besarnya lah, iaitu pertama sekali aliran pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, yang sedang berkembang, benda lama dah tapi akhir-akhir ini nampak agak berkembang sikit, iaitu aliran yang dikenali sebagai As-Salafi Al-Wahhabi. Itu kenyataan yang berlaku hari ini. Jadi dalam isu ini ni, tentang sambutan Maulidur Rasul ini, maka kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ni yang merupakan majoriti umat Islam dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Itu adalah kelompok majoriti umat Islam yang Nabi suruh berpegang kepada majoriti ini. Alaikum bisawadil a'zam. Dahlah kamu mengikuti kelompok yang terbesar ni. As-sawad al-a'zam ni. Dan kenyataannya bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sejak dari dulu sampai sekarang memang merupakan kelompok majoriti umat Islam. Sejak dari dulu sampai sekarang. Jadi ulama-ulama mereka ni memahami bahawa tidak setiap perkara yang baru tu adalah dikira sebagai bidah. Sebab kena tengok dulu perkara baru ni dia muafakat ke tidak dengan syarak. Jadi nak tentukan perkara baru ni bercanggah atau tidak, tengok dari segi bercanggah atau tidak dengan syaraknya. Maka sebab itu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni mereka telah membahagikan bidah, ada yang membahagikan kepada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayi'ah. Perkara tu perkara baru, tak berlaku zaman Nabi. Tapi tidak bercanggah dengan syarak. Bahkan ada tuntutannya. Maka dianggap bid'ah yang hasanah, yang baik. Kemudian ada bid'ah yang sayi'ah. Ada bid'ah yang buruk. Yang ni perkara baru, dah berlaku zaman Nabi, tapi bercanggah dengan syarak, berlawan dengan syarak, maka dianggap bid'ah yang sayi'ah, yang buruk, tak boleh. Bahkan ada yang pecah kepada lima. Ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang wajib, wajib buat. Ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Sebagaimana hukum Islam tu tentang aspek wajib, apa ni, tentang wajib ke haram ke sunat ke makruh ke dan sebagainya, ada lima, maka bid'ah pun seperti itu juga. Jadi itulah pegangan ulama-ulama kita dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan majoriti kepada umat ini. Kerana mereka faham hadis tadi itu, setiap perkara bid'ah apa ni, iyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kamu berjaga-jaga terhadap perkara baru ni, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, kerana setiap perkara yang baru tu bid'ah. Mereka faham setiap itu bukan berarti serma, kerana bahasa Arab, orang Arab tahulah rahsia ni, kita orang Melayu tak tahulah, orang Majlis Arab dia tahu. Setiap di sini bukan berarti serma. Orang Arab guna perkataan kullu ni bukan bermakna semua, ada kalanya makna semua, ada kalanya makna sekelompok. Sebab tu kalau mereka pecah kullu ni kepada lil jami', itu makna semua. Bila sebut kullu, semua orang terlibat. Tapi orang Arab juga menggunakan perkataan kullu dengan makna lil majmu', bukan semua tapi sekelompok. Jadi dalam kisah hadis ini, ulama Ahlus Sunnah kita memahami kullu tu dengan makna lil majmu', untuk sekelompok, bukan untuk semua. Kenapa mereka faham macam tu? Sebab kalau mereka tak faham macam ni, kalau mereka kata perkara baru tu, setiap semua perkara baru tu bid'ah, tanpa sedar bahawa dia melibatkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa sedar. Sayyidina Umar mengadakan satu perkara baru yang tak berlaku zaman Nabi, melaksanakan solat Tarawih secara berjemaah di awal malam lepas isyak, berjemaah di awal malam, kemudian 20 rakaat. Semua ni tak berlaku zaman Nabi lagi. Tak berlaku zaman Nabi.
Dibuat oleh Sayyidina Umar. Jadi kalau kita kata setiap dari mana semua perkara baru tu bid'ah, tanpa kita sedar, kita dah menyenaraikan Sayyidina Umar termasuk ahli bid'ah. Berani kita buat gitu. Sayyidina Uthman mengadakan azan, tambah satu azan lagi sebelum Jumaat. Yang sebelum tu sekali je. Maka ditambah kerana keperluan semasa dan sebagainya, ditambah dua kali azan sebelum Jumaat dan diikuti sampai hari ini. Tak berlaku zaman Nabi. Jadi kalau kita kata setiap perkara bid'ah itu adalah setiap perkara baru itu bid'ah, tanpa kita sedar kita telah menyenaraikan Sayyidina Uthman sebagai ahli bid'ah. Berani kita buat begitu? Itu benda. Jadi sebab itulah ulama-ulama kita Ahlussunnah dengan keilmuan alim ulama-nya itu memahami bahawa bukan semua perkara baru ni benda yang dilarang. Tengok muafakat atau tidak dengan syarak. Maka termasuklah perkara yang dianggap baru ni sambul tamma di rasul. Pertama sekali dia bukan satu bentuk ibadah baru, dia ada program. Dia ada aktiviti umat ini untuk memperingati. Bila sampai masa, mereka anjurkan program ini untuk memperingatkan orang Islam tentang perkara tersebut. Jadi, dia adalah program. Dia adalah aktiviti. Dia bukan satu bentuk ibadah. Ibadah baru dengan arti satu ibadah yang baru direka yang tak ada sebelum itu. Jadi, demikianlah yang perlu kita fahami. Jadi, kalau ada orang tambuh-sambuk mali rasul, silakan, biarkan. Tapi jangan sampai dia menyesatkan orang. Jangan sampai dia membidahkan orang. Tambuh buat, silakanlah. Tapi kita peliknya, ada orang tambuh-sambuk seperti yang orang lain sambuk, disambuk cara lain. Sama jugalah orang kita. Bila orang kita semayang terawih berselawat, dikata bid'ah. Selawat ni tak ada zaman Nabi. Tak sedar berjemaah juga bid'ah. Awal malam juga bid'ah. Jemaah selawat tak berakhir ni, dia buang. Ni tukar dengan ceramah. Dua-dua tu tak ada belah ke zaman Nabi. Nakkan bergaya memikir orang kita ni sakit. Gaya memikir yang sakit. Jadi sebab itu, perkara-perkara macam ni kita kena membuat penelitian yang baiklah, yang luar. Kalau sesuatu benda tu, kalau kita rasa tambuh tak setuju, tapi orang yang ada orang lain yang buat, tapi mereka ada dalil, jangan sampai kita ni membidaahkan orang, menyesatkan orang, apatah lagi mengkafirkan orang. Itu sebenarnya yang bidaah. Sikap itu sebenarnya yang bidaah. Jadi itu perkara asah. Baik. Jadi kita pergilah kepada beberapa perkara yang saya rasa saya nak sebut tentang sambutan Maulidur Rasul ini sebagai memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan besar sebenarnya kita mengadakan sambutan ini adalah untuk memperingati kita. Peringat. Jiwa kita yang lupa, yang lalai ini maka diperingatkan antaranya. Sebab tu saya kata antaranya ni. Banyak cara lain lagi, tapi antaranya nak memperingatkan umat Islam iaitu dengan cara mengadakan sambutan ini. Sambutan Maulidur Rasul ini. Dan cara sambutan tu bermacam-macam lah. Ada yang buat dalam bentuk ceramah, ada yang menganjurkan majlis membaca bazanji dan menghuraikan makna-makna dia. Ada yang melakukan aktiviti-aktiviti lain dalam rangka sambutan mereka terhadap hari memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bulan memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuan besarnya salah satunya tadi memperingati. Kalau kita panggil perangat balik. Dan antara tujuan besarnya adalah salah satunya untuk supaya kita lebih mengenali tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galibnya dalam menyambut Maulid Rasul ni antaranya tak lagi daripada adanya kuliah dan ceramah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menambahkan ilmu. Demikian juga seperti yang dilakukan di setengah tempat itu, mereka
membaca Barzanji. Kalau orang Arab mereka baca mereka faham. Orang kita ni mungkin baca Barzanji tu dari segi faham mungkin kurang lah. Maka yang itu kita kena modify sikit sesuai dengan masyarakat Melayu kita ni. Kalau orang yang nak baca Barzanji, biarlah dengan berserta dengan huraian dan terjemah dan huraian supaya orang faham apa benda sebenarnya yang dibaca dalam dalam rawi Barzanji itu. Tak lain tak bukan daripada maklumat penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada dalam kandungan itu. Jadi antara tujuannya adalah untuk lebih memahamkan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara tujuan lain sambutan ini dilakukan adalah untuk menumbuhkan, menambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia ni bila semakin kenal seseorang, maka ikatan hatinya menjadi kuat. Bila kita semakin mengenali diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi keistimewaan yang Allah Taala beri kepada dia, ikatan hati kita ni menjadi lebih kuat. Itu antara tujuan besarnya. Daripada kita kenal Nabi sehingga semakin kenal, semakin tahu tentang Nabi, akhir sekali tumbuh perasaan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nilaian perasaan ini? Perasaan kasih kepada Nabi ini? Apa ertinya, apa pentingnya perasaan ini? Pentingnya perasaan kasih kepada Nabi ini, itulah yang menjadi asah kita ni mudah nak ikut Nabi. Itulah yang menjadi sebab kita ni jadi senang dan mudah untuk mencontohi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih ni, bila kita kasih kepada seseorang, kagum dengan seseorang, dengan sendirinya kita akan nak terasa nak ikut dia tu, nak ikut dia, nak mencontohi dia. Apa yang disebut sebagai mutabaah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pucanya kerana hati suka. Orang panggil berahi. Bila kita kasih sayang pada Nabi sebab kita kenal dia, itulah yang menjadi benih kita, benih dalam hati kita ni yang akan dorong kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya nak beritahu nilai kasih ni. Nilai kasih ni kita boleh tengok dalam satu riwayat. Ada seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi, dia tanya tentang hari kiamat. Matasah, bila akan berlakunya kiamat? Bila berlakunya kiamat ya Rasulullah? Jadi bila Nabi ditanya tentang kiamat ni, kita tahulah dalam hadis lain, hadis Ihsan, hadis Jibril tu, bila Jibril tanya Nabi tentang hari kiamat, Nabi dah beri jawapan kat situ. Mal mas'ulu bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya, yang ni aku ni, kata Nabi, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya, iaitu Jibril. Maksudnya Nabi pun tak tahu tentang waktu terjadinya kiamat. Sekarang ada sahabat pula tanya, matasa, bila terjadinya kiamat ni? Jadi Nabi tanya semula. Nabi tak beritahu apa yang dia tanya tu, sebab sedia maklum. Nabi tanya dia balik, ma'adatalah, apa persediaanmu untuk menghadapi kiamat tu? Maksudnya kiamat ni berlaku, bila-bila tu tetap akan berlaku, cuma bila-bila tak tahu. Tapi persoalan yang lebih penting itulah yang ditanya oleh Nabi, apa persediaanmu untuk menghadapi kiamat ini? Ma'adatalah, benda berkalang. Jadi apa jawapan sahabat Nabi? Sahabat Nabi ni dikata tidak ada sesuatu. Dia tahu dia kurang amal. Aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, illa anni uhibbuka, cuma aku ni suka kamu ya Rasulullah. Aku sayang kamu, aku kasih kamu, aku suka kamu ya Rasulullah. Amalan aku tak ada. Baik, apa jawapan Nabi? Al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang tu di akhirat nanti dia akan bersama dengan orang yang dia kasih. Dah kalau Nabi Muhammad dalam syurga, orang yang kasih dia, situ juga tempat dianya. Itu dia. Jadi itulah sebenarnya bila umat Islam menganjurkan program Madu Rasul dengan pelbagai cara, termasuklah memberikan maklumat, sama sekali dia akan menambahkan
mengingatkan kita tentang Nabi Muhammad, menambahkan lagi pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad, kemudian menumbuhkan perasaan kasih kepada dia. Dan itulah harganya. Sebab itu Nabi menyatakan, kita ni bila kita kasih kepada seseorang ni, kita akan banyak sebut ni. Kita akan banyak sebut dia. Jadi dalam perkara ni ni, kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya supaya banyak bersalawat kepada Nabi. Selain daripada dijanjikan ganjaran, man salla alayya marrah sallallahu alaihi ashra, dalam hadis, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah Ta'ala akan gandakan ganjaran dia 10 kali. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi ini dan memperbanyakkan selawat itu tu, selain daripada mendapat ganjaran yang dijanjikan, perkara lain yang lebih penting adalah tautan hati dia tu dengan Nabi, kasih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila orang yang memperbanyakkan selawat, membiasakan selawat, insya-Allah akan tumbuh dalam hati dia tu kasih kepada Nabi. Bila tumbuh perasaan kasih kepada Nabi ni, maka mudah-mudahan dapatlah apa yang disebut dalam kisah tadi tu. Anta ma'aman ahbabta. Kam, engkau akan bersama-sama dengan orang yang kau kasih, yang engkau sayang. Itu dia. Jadi ini antara tujuan utama, sama utama dulu Rasul ini dilakukan oleh umat Islam yang melihat perkara ini perkara yang baik. Baik, jadi itulah, mudah-mudahan semua inilah yang menjadi landasan kita untuk mengadakan majlis-majlis seperti ini. Antara perkara-perkara yang saya rasa saya nak sebut malam ini untuk kita sama-sama perhatikan, untuk kita sama-sama fahami dan mengingati, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, pengetahuan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan kita terhadap baginda, iaitu perkara yang saya nak sebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun dikenali sebelum baginda dilahirkan. Sebab akhir-akhir ini kalau tuan-tuan baca kitab Fiqh Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia kata antara fokus golongan mustasyrik orientalis, pengkaji-pengkaji barat ni yang kaji tentang Islam, kadang-kadang mereka ni lebih halim daripada kita tentang Islam. Kena molek. Mereka tulis kitab dan kita pula rojok kitab dia. Richard Nicholson, Golzihe dan macam-macam lagi. Ni kitab-kitab dia ni orang Islam duduk baca. Pakai pula tu. Na'udzubillah min zalik. Dia sendiri dah percaya. Kita pakai kitab-kitab dia. Jadi antara fokus kelompok-kelompok mustasyrikun ini, orientalis ini, mereka cuba untuk meragukan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dak sampai ke tahap kita ni ingkar ataupun biar tu kediang, paling tidak kita ni ragu dia ataupun kurang status kemuliaan kita, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad tu, itu pun tak apa dah. Dan banyaklah cara-cara yang mereka lakukan untuk tujuan supaya kita mula mencurigai Nabi Muhammad atau tidak lagi memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan cuba ke situ. Sebab apa? Kan dia tahu. Kerana iman kita ni paksinya dua. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah berjaya direngankan, dinipiskan atau diragukan, hak lain akan tumbanglah. Jayalah. Dan mereka cuba. Cuba dan mereka cari lubang-lubang ni supaya kita ni jadi paling tidak pun biarlah koma-koma pun kita jadi kurang pandangan kita terhadap Nabi Muhammad. Maka banyaklah lubang-lubang yang dicari. Antaranya, saya nak beri contoh dulu. Antaranya, mereka telah memerhatikan fenomena wahyu. Bagaimana wahyu diturunkan kepada Nabi.
keadaan Nabi itu sampai menggeletar, kadang-kadang berpeluh-peluh pada waktu wahyu diturunkan. Mereka baca sirah ni, mereka kaji sirah ni, tapi mereka telah membuat ulasan yang sangat berbahaya. Dia kata Nabi Muhammad ni keadaan diterima wahyu tu sebenarnya dia kena rasuk. Kena rasuk. Dan kita pun tengok orang kena rasuk pun macam gitu juga. Kena rasuk getoh, sampai ketok-tok diri. Dia tengok nampak kata tu cara dia. Jadi dia kata Nabi Muhammad ni pergi tempat yang jauh seorang diri dan gua Hira. Orang tahulah tempat-tempat gitu tempat gua ni. Duduk situ akhir sekali mari benda jadi nampak macam-macam. Waktu kena keadaan tu kerasukan. As-sar'u dipanggil, seolah macam kena rasuk. Jadi dia cuba gambarkan bahawa keadaan yang berlaku pada Nabi Muhammad tu dia beri label baru, labeling, iaitu satu bentuk kerasukan. Jadi orang kita ni bila baca akhir kali ada yang terpengaruh. Ha, jadi bila kena gini kau, mulalah tanggapan dia terhadap Nabi Muhammad mula cair. Mula cair. Ini dia. Jadi sebab itu kita perlu untuk menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad, kedudukan Nabi Muhammad dan pelbagai perkara. Maka ni, minta maaf, saya minta maaf awal-awal, orang nak pakai-pakai tak pakai sudah, cuma saya nak beritahu. Salah satu yang pada pandangan saya, salah satu yang boleh mengundang ke arah itu tu, ke arah tujuan tadi tu, apabila kita ni mensifatkan Nabi Muhammad ni sebagai manusia biasa tak beza daripada kita. Itulah luang nak pergi situ tu. Istimewanya hanya dapat wahyu saja. Hal lain sama macam kita lah. Kata-kata tu sekalipun tak salah, tapi dia akan mengarah akhir sekali pandangan kita terhadap Nabi Muhammad tu akan jadi jatuh. Ini saya nak sebut. Memang Nabi Muhammad tu seorang manusia. Dia bukan malaikat, apatah lagi Tuhan. Innama ana basyarum mislukum. Dalam Al-Quran disebut, sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu. Tapi kita kena ingat, Al-Quran tu bukan satu ayat dia. Hadis Nabi pun begitu juga, banyak. Kena tengok belakang. Jadi dari segi itu, nak beritahu bahawa Nabi Muhammad ni memang manusia. Dia bukan malaikat. Dia bukan Tuhan. Tapi manusia Nabi Muhammad ni, sekalipun dia manusia, dia beza dengan kita dari segi keistimewaan yang Allah Ta'ala beri ke dia tu. Kena tengok dari sudut tu. Manusia tetap manusia. Tetapi manusia yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bila keistimewaan ni dapat? Jadi kalau kita kata keistimewaan Nabi Muhammad ni hanya terima wahyu, berarti hanya setelah Nabi Muhammad berumur 40 tahun lah. 40 tahun baru istimewa. Kalau kita kata istimewanya Nabi Muhammad kan dapat wahyu, artinya keistimewaan itu hanya berlaku setelah Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Sebab apa? Karena Nabi terima wahyu ketika umur bagi dia umur 40 tahun. Sebelum tu manusia biasa, tak ada kelebihan apa-apa. Inilah yang kita rasa tidak senang mendengar ungkapan itu. Dan inilah yang saya nak sebut sikit. Pertama sekali, Nabi Muhammad ini sudah dikenali sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan lagi. Bukan saja diutuskan, sebelum dilahirkan. Di mana faktanya? Kita dalam urusan agama ini, dia kena ada rujukan lah. Kena ada dalil, kena ada sandaran. Kita tak boleh nak cakap kosong. Pertama sekali, kenyataan saya pertama sekali bahawa Nabi Adam sudah pun kenal Nabi Muhammad. Nabi Adam AS sudah kenal Nabi Muhammad. Manusia pertama ini sudah pun mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana? Ceritanya berkait dengan bila Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga dan telah melakukan kesalahan tanpa sengaja. Lalu baginda bertaubat. Kerana kita fahamlah perkara ini. Kalau kita buat salah tanpa sengaja, sebenarnya kita tidak dikira salah. Tapi pada martabat Nabi-Nabi ini dikira sebagai satu kesalahan. Termasuk dalam bab Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Benda itu pada kita tak ada masalah. Tapi pada golongan Muqarrabin dianggap benda itu tak boleh. Itu
bab ini standard sudah sedia maklum dalam ilmu Usuluddin. Jadi saya kata begini ni, jangan kita tafsir pula Nabi Adam pun buat dosa. Itu tujuan saya kata tu. Jadi dah dalilnya dah ditaubat tu, taubat kena dosa tu. Kena faham malai. Bahawa apa yang berlaku pada dia tu bukan hak dia nak buat, bukan dia sengaja. Dia tertipu satu hal dan dia bukan untuk melanggar perintah Allah. Segala perbuatan yang ada niat, tak ada keinginan itu di sisi Allah tidak berdosa. Mana dalil? Tidakkah Nabi bersabda, rufi al-qalam an-salas. Diangkat qalam ni tidak dikira, tidak ditulis sebagai dosa, tiga perkara. Tiga jenis perbuatan. Al-khata. Perbuatan yang berlaku, berlaku tapi dia terjadi kerana tersalah. Bila sebut tersalah ni, bukan sengaja nak buat lah. An-nisyan. Perbuatan yang berlaku kerana terlupa. Tidak ingat. Perbuatan tu berlaku tapi orang yang terlibat tu berarti dia bukan sengaja nak buat begitulah tu. Tidak ingat. Wa mastukrahu alaih. Dan orang yang terpaksa, dipaksa atau terpaksa melakukannya. Semua perbuatan ni tak ada keinginan berlaku. Dari segi syarak, rufi'al qalam. Diangkat qalam, tidak dikira dosa, tidak dikira salah perbuatan seperti ini. Jadi apa yang berlaku pada Nabi Adam pun seperti itu. Cuma macam saya kata tadi tu, dia dikira martabat Nabi Adam tu, perbuatan tu dikira sebagai satu kesalahan dan Nabi Adam bertaubat. Jadi saya sengaja sebut ini, kita bimbang takut ada angkalan-angkalan kata Nabi pun buat dosa, sebab tu dia kena taubat begini-begini. Itu sudah, itu bukan lagi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Jadi apa yang berlaku, Nabi Adam ni masa dia nak taubat, Allah Ta'ala beri ke dia pandangan yang menembusi. Dia tengok ke langit, pandangan dia menembusi sampai ke arasy. Dan kisah ini disebut di dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir. Tengok, sebab tu saya kata Ibn Kathir ni, dia dari segi akidah dia bermazhab Asy'ari. Dia bukan mazhab Salafi Wahabi seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Dia Asy'ari. Dan kita tahulah kelompok-kelompok sahabat-sahabat kita dari kalangan orang yang cenderung kepada faham Salafi Wahabi ni, antara isu hak dia tak berakhir sekali, tawassul lah. Ni nak kabarnya bahawa kisah tawassul ni ada dalam tafsir Ibn Kathir. Disebut dalam tafsir tu kisah ni, tawassul ni. Bagaimana Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad yang belum dilahirkan. Jadi Nabi Adam tengok ke langit sampai menembusi sampai ke arasy dan melihat di tiang-tiang arasy. Kita tahu arasy ni dia ada malaikat-malaikat hamalatul arsy ni yang kepong, yang tanggung, yang pikul arasy ni. Ada malaikat, diberitahu kita di dalam sunnah. Di dalam dalil-dalil diberitahu. Jadi dia tengok sampai ke langit, dia tengok di tiang-tiang arasy tu, apa yang dia tengok, apa yang Nabi Adam nampak? Tertulis di situ, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kata Nabi Adam, nama ni Muhammadun Rasulullah ni tak akan tertulis di situ tu, kecuali orang ni pasti orang yang sangat mulia. Jadi Nabi Adam telah berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan bertawassulkan. Bertawassul dengan Nabi Muhammad yang akan dilahirkan nanti. Dan taubat Nabi Adam diterima oleh Allah. Itu kisahnya. Jadi nak beritahunya, saya nak beritahu bahawa Nabi Adam sudah pun kenal Nabi Muhammad. Berarti orang ini kemuliaan dia tu sudah diketahui sebelum dilahirkan lagi. Kemudian ada riwayat menyebut, tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan. Boleh lajak sikit eh? Tak banyak ingat, sikit-sikit je. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan oleh Allah sejak Nabi Adam sampaikanlah kepada Nabi yang terakhir, kecuali semuanya membawa berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan kepada umat ni, umat manusia ni, kecuali semuanya itu, salah satu yang mereka bawa berita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Itu dia. Jadi kemuliaan Allah sudah memperlihatkan kemuliaan Nabi akhir zaman ni.
Kemudian kita tengok dalam sejarah, orang-orang Yahudi dan orang Kristian, orang-orang Nasrani ni, mereka ni kenal Nabi Muhammad lebih mereka kenal daripada anak mereka sendiri. Itu disebut dalam Al-Quran. Padahal Nabi tak lahir pun lagi, mereka kenal, tahu. Lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Kalau dalam kitab terdahulu, Muhammad itu namanya disebut Ahmad. Tapi nak beritahunya, sudah dikenali, orang kenal dah dia. Antara sebab kenapa, kalau kita tengok sejarah, antara sebab kenapa orang-orang Yahudi ni, ada satu, ini kalau kita tengok dari aspek sejarah lah, antara sebab kenapa orang-orang Yahudi ni, mereka pergi ke Madinah. Dalam sejarah Madinah, kalau kita baca sejarah dia tu, zaman Nabi diutuskan ini, orang Yahudi ada dah situ. Bani Quraizah, Bani Nadir, itu semua kelompok-kelompok Yahudi yang sudah pun berada di Madinah. Dikatakan menurut peneliti yang peneliti yang sesengah peneliti ini, dia kata antara sebab orang Yahudi ini pergi tempat itu tu, kerana mereka sudah dapat maklumat tempat itulah tempat yang akan Nabi akhir zaman akan dilahirkan. Cuma tempat terbabah sikit je. Mereka tahu sini, tempat ni, kawasan ni, tempat akan dilahirkan Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Cuma masalah sikit, mereka tunggu dengan harapan Nabi akhir zaman ni mari daripada bangsa mereka. Waktu je salah. Internet dia lari sekian waktu. Tepat tu tepat, kena. Cuma dia harap tak kena. Dia harap mari daripada bangsa Yahudi. Tapi rupanya Allah Ta'ala utuskan Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Itulah. Kalau tak kena, mungkin Allah Ta'ala tutup pengetahuan itu tu, dan menjadi dugaan kepada mereka di akhir zaman. Jadi mereka ni sudah tahu. Ertinya, Nabi Muhammad ini, dari aspek ini, Allah Ta'ala sudah beri kemuliaan. Sudah nampak kemuliaan dia tu. Jadi kalau kita anggap dia ni seorang biasa macam kita ni, tak tepat lah. Kerana aspek kemuliaan ni sudah ditonjolkan. Baik. Masa Nabi kecil, kita tahu tradisi orang Arab ni, dia akan atur anak dia ke kampung untuk disusukan. Tujuannya apa? Kerana nak jaga keaslian nilai orang Arab ni. Dalam kalangan bahasa Arab ni, kampung tu, nilai Arab tu lebih terjaga berbanding duduk bandar. Bandar ni dianggap rosok. Tradisi Arab ni, nilai-nilai Arab ni rosok duduk bandar. Bahasa perkucalan. Jadi menjadi tradisi orang Arab ni, anak-anak mereka ni nak jaga keaslian Arab mereka ni, mereka akan hantar kampung. Maka Nabi ni masa kecil telah dihantar kepada seorang penyusu yang namanya kita sedia maklum Halimatus Sa'diyah. Apa yang berlaku masa tu? Kitab-kitab sirah sebut pada waktu tu perkampungan Halimatus Sa'diyah tu kemarah berat. Tapi setelah kedatangan Nabi Muhammad ke perkampungan itu, Halimatus Sa'diyah tu, tiba-tiba je kampung tu jadi subur, menghijau. Dan ulama menyebut ini sebagai salah satu dalil tabaruk, berkat, berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat yang kering kontang tiba-tiba menjadi menghijau. Dan ini disebut dalam sirah. Kalau tuan-tuan baca dalam fikus sirah tu, Sayyid Ramal Buti ni akan jumpa dalam dia ni. Kisah ni bagaimana? Kemudian berlaku juga ketika Nabi berada di perkampungan itu, masih budak-budak lagi. Nabi duduk kawan-kawan dia tu. Tiba-tiba mari seseorang pegang Nabi. Belah dada Nabi. Belah dada. Kawan-kawan dia lari habis. Sebab ada seorang pegang ni. Belah dada dia. Belah jantung dia tu, buang bahagian kotor tu, dibersihkan, lalu dikembalikan ke peti asal. Apa erti semua ni? Yakni Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada kita, orang ni yang satu hari akan diangkat jadi Nabi ni, orang yang sudah Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, dia sudah dibersihkan Allah daripada segala macam pengaruh nafsu dan sebagainya. Sudah dibersihkan.
Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, peristiwa pembelahan dada ni berlaku beberapa kali. Salah satunya ketika Nabi berada di perkampungan Halimatus Sa'diyah ni, berlaku pembelahan dada ni. Jadi dia adalah satu gambaran nak beritahu, ini budak ni kecil lagi, Allah tak nak tunjuk dah ni, orang ni orang istimewa, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang saya cuba nak sebut. Dan kita tengok juga ketika Nabi bersama dengan pak saudara dia, sebab Nabi masa kecil dalam 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Dan ketika dia dilahirkan tak dalam berapa tahun mak dia meninggal pula, duduk dengan tok dia Abdul Muttalib, meninggal pula tok dia tu, duduk dengan pak saudara dia Abu Talib. Masa duduk dengan pak Abu Talib ni, pak saudara dia ni, pak saudara dia ni sebenarnya sangat sayang ke dia, sangat sayang ke Nabi. Sekalipun maklumat yang sedia maklum yang kita pegang hari ni, Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam, sekalipun masih ada khilaf di situ, tak apalah, tapi kita pegang pendapat yang banyak orang pakai, iaitu Abu Talib mati dalam keadaan dia tidak Islam, tak apalah, serah pada Allah lah sebenarnya. Tapi dia sangat sayang kepada anak saudara dia ni, dan dia sanggup mempertahankan Nabi ni, jaga dia, membela dia. Sebab itu kita tengok sebab apa orang Quraisy ni pada waktu mereka buat pakatan nak bunuh Nabi ni, peristiwa yang berlaku sebelum Nabi berhijrah ni, mereka buat dalam bentuk pakatan. Mereka pilih wakil-wakil kabilah ni. Sebab apa mereka tak buat seorang je? Mereka takut. Takut apa? Kalau ada seseorang daripada satu kabilah ni membunuh Nabi, Nabi akan dibela oleh keluarga Abu Talib ni. Dan mereka takut. Anak kabu Abu Talib ni mempertahankan Nabi ke mana-mana pun. Dia jaga Nabi. Sekalipun seperti yang kita tahu dia mati dalam keadaan tidak Islam menurut pendapat yang masyhur yang kita pakai. Sebab tu mereka berpakat wakil seorang, banyak kabilah. Banyak kabilah wakil mereka. Jadi bunuh serentak. Jadi nak kata siapa dia bunuh? Ramai-ramai. Dia yang kata siapa dia. Itu teknik dia. Itu pun diberi saranan oleh iblis. Anda iblis ni. Idea itu bagi dari iblis yang menyamar dalam rupa Dehya Al-Kalbi. Orang tu yang dihormati tapi rupanya bukan orang tu suruh, iblis rupanya. Bagi dalam rupa manusia. Beri idea ni dan diterima belaka. Saya nak kaitkan situ. Nak khabar Abu Talib ni orang yang sangat sayang kepada Nabi. Jadi masa Abu Talib ni bawa Nabi pergi berdagang, kerana dia ni businessman, berdagang, sampai satu tempat bernama Buhaira ni, dia ada pendeta seorang situ. Pendeta ni tengok dah, ni budak ni ni jalan ke mana-mana, awang duduk payung dia. Awang duduk payung. Jadi umur 12 tahun baru, 12 tahun baru Nabi masa tu. Jadi bila Abu Talib singgah ke situ, dia pesan kepada Abu Talib, mu jangan bawa orang ni ni pergi ke tempat ni. Baliklah. Aku bimbang nanti jumpa dengan orang Yahudi, aku takut orang Yahudi ni akan mengapa-apakan dia. Yang ni mungkin bunuh dia ke atau sebagainya. Sebab apa? Sebab Buhairah ni kenal dah budak ni, kenal ni orang ni. Seorang seseorang yang akan diutuskan menjadi Sayyidul Alamin ni. Akan menjadi apa ni, penghulu segala manusia ni. Ni. Kenal dah 12 tahun. Jadi dah kita nak kata dia macam orang ramai guna gitu. Dia sudah diberi kemuliaan oleh Allah. Selagi saya nak beritahu. Tapi ni jarang-jarang orang sebutlah, tapi tak apalah. Kenapa agaknya sahabat Nabi ni, ada sahabat Nabi yang sanggup minum darah Nabi. Sahabat tak tahu halal haram. Dia tahu dah halal haram. Takkan sahabat tak tahu halal haram? Orang kita ni sahabat ni orang paling dekat dengan Nabi. Orang paling tahu tentang agama. Darah tu disebut dengan nas Al-Quran. Dan dia semua orang tahulah darah ni memang haram. Najis. Tapi sebab apa ada sahabat yang sanggup minum darah Nabi? Bila Nabi berbekang, ada riwayat sebut bila Nabi berbekang ni, Nabi suruh sahabat buang darah dia. Sahabat ni ambil bawa pergi satu tempat, dia minum dah sekarang. Dari tak tahu ke haram benda ni? Pada tanggapan kita, bukan kerana tu. Kerana mereka tahu hal-hal khususiah yang ada pada Nabi ni yang tak ada pada orang lain.
Itu menurut kefahaman kita dan yang dipahami oleh ahli ulama kita. Dia bukan jenis saja nak minum kerana gila dok lalu teringat dok kena Nabi dok kira haram minum juga. Kita dok ulama kita dok faham cara itu. Tapi kalau ada nak faham cara itu, ada ke Nabi sayang sangat ke Nabi ni, nak tolak riwayat ni, ada sanad. Akhir sekali buat ulasan, dia kata kerana sayang dok lalu ke Nabi ni, cerita dok lalu kerana kasih dahulu minum darah dia. Kalau ada nak faham gitu, lah lah. Silalah. Tapi nak kabarnya ahli ulama kita tak faham macam tu. Ahli ulama kita faham kerana sahabat ni buat gitu kerana dia tahu. Dalilnya ada hadis lain yang memperkuatkan. Nabi bersabda, "Lastu ka hayatikum." Aku ni tak sama macam mu, macam kamu. Ha. Dalam Al-Quran jelaslah, innama ana basyarum mislukum, aku ni manusia macam kamu juga. Dari segi manusianya memang manusia tetap manusia, bukan malaikat, apatah lagi Tuhan. Tapi manusia Nabi ni bagaimana? Ha, ni hadis Nabi ni, lastuka hayatikum, hayah ni kadang fizik aku ni tak sama macam kamu. Jadi menurut faham inilah, menurut faham ulama-ulama kita, ada sahabat yang minum darah, darah Nabi, kerana dia tahu bahawa Nabi lain daripada yang lain. Nah, kalau ada orang nak faham bahawa sahabat ni buat kerana dia ingat, kerana mabuk kasih doa Nabi, akhir kali minum, padahal tahu benda tu haram, anda lah. Ada orang nak tafsir itu, selah lah. Nah, tapi ahli ulama kita tak faham seperti itu. Kalau ada orang nak faham macam tu, lah lah, silalah. Dalilnya, bukan dalil, hal lain lagi kita tahu, tak ada riwayat sebut sahabat-sahabat ni minum darah orang lain. Tak ada. Tak ada. Yang ada hanyalah pernah minum darah Nabi. Darah orang lain tak ada pernah dengar sahabat minum. Tak ada riwayat sebut sahabat-sahabat ada minum darah Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar ke, tak ada. Jadi nak beritahu ini hal-hal keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad. Dia sebelum daripada awal manusia lagi. Nabi-Nabi terdahulu sudah kenal ni, tahu benda ni. Kemudian Allah Ta'ala perlihatkan lagi pada awal sebelum kelahiran, kemuliaan itu dan masa kelahiran. Kitab-kitab sejarah menyebut, kitab-kitab sirah sebut antara hal-hal aneh yang berlaku yang memperlihatkan kemuliaan Nabi Muhammad ni, iaitu berhala-berhala yang disembah oleh penyembah-penyembah berhala tu pecah malam kelahiran. Api di Parsi tu yang disembah oleh kelompok-kelompok Majusi ni, Zoroaster ni, padam. Yang tak pernah padam berkurung-kurung, padam pada malam kelahiran. Apa erti semua ni? Allah Ta'ala nak memperlihatkan kemuliaan ni, orang yang akan diutuskan menjadi penghulu sekalian manusia. Itu dia. Itu yang perlu kita fahami, bahawa Nabi Muhammad, bahawa makhluk manusia tetap manusia, tapi manusia yang telah diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali malam ni, saya rasa saya tak mau panjang-panjang sangat lah. Cuma nak sebut satu perkara lagi yang mudah-mudahan kerana pada saya rasa perlu saya sebut sikit lah. Iaitu isu yang setengah dibangkitkan oleh setengah orang tentang status kedua ibu bapa Nabi ini. Jadi ulama-ulama kita dah bercakap isu ni. Kita kalau sebut mak ayah kita, kita marah. Kalau orang nak marah kita, marah atas nama kita tak apa lagi. Tapi kalau bakit mak ayah kita, kita naik angin lalu. Orang ni patang sebut mak ayah. Kalau sebut nak marah, marah atas orang tu saja tak apa. Nak kabarnya hubungan anak dengan ayah ni satu naluri manusia. Baik. Macam mana status mak ayah Nabi? Saya nak beritahu dalam pegangan mazhab Ahlus Sunnah, pendapat yang kuat yang dipegang dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa mak ayah Nabi ni bukan ahli neraka. Kalau tuan-tuan baca Barzanji ni sebenarnya kisah tentang Nabi Muhammad yang ditulis oleh seorang ulama terkenal, iaitu Syekh Al-Barzanji. Dia bukan cerita jenis puisi karuk gitu, dia kisah sejarah. Kitab sejarah menceritakan tentang Nabi Muhammad yang ditulis dalam bentuk bahasa-bahasa prosa ataupun bahasa-bahasa sastra.
Tapi sebenarnya dia merupakan kitab yang mengandungi sirah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis dia tu ulama besar. Syekh Abbas Zanji ni ulama. Ulama besar dalam dunia Islam masa tu. Dan dia sebut dalam Bazanji dia tu tentang bahawa nasab keturunan Nabi ni semuanya dari jalur-jalur yang bersih belaka. Sebab adalah pandangan-pandangan yang mengatakan mak ayah Nabi ni dalam neraka. Kalau ada orang nak faham-faham tu, peganglah, tak ada masalah lah. Cuma saya nak beritahu bahawa pendapat yang kuat yang dipegang dalam pemikiran Ahlu Sunnah wal Jamaah, kedua ibu bapa Nabi ni bukan di neraka. Apa alasannya? Tengok alasan. Siapa yang nak anggap mak ayah Nabi duduk neraka lah. Apalah. Kita dah agak. Cuma nak khabar. Nak bakar-bakar tak mau bakar sudah. Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti dia tulis satu kitab. At-Ta'zim wal Minnah. Nak menjelaskan tentang bahawa kedua ibu bapa Nabi ni bukan ahli neraka. Imam Jalaluddin. Dan menukirkan dalam tu banyak pendapat-pendapat alim ulama yang sependapat searah tu. Jadi kalau ada orang kata mak ayah Nabi dan aku, lah silalah. Baik, cuma saya nak beritahu. Kitab tu ditulis oleh Imam Jalaluddin Sayyuti dan ulama Jalaluddin Sayyuti ni telah membahaskan pelbagai dalil yang berkait dengan perkara ini. Maka golongan yang mengatakan mak ayah Nabi ni dalam neraka tu sebenarnya memang ada hadis, tidak dinafikan. Ada hadis yang menyebutnya, bapa aku dalam neraka. Nabi ada sebut. Baik, cuma kita kena ingat, nak faham satu perkara ni jangan tengok sedalil. Jangan tengok sedalil. Kita tengok dalil-dalil lain lagi. Al-Quran pun sama. Baik, gini contohnya Al-Hajju Arafah. Saya baru dengar orang cakap ni, tapi saya rasa baik buat contoh sini. Kau nak tengok contoh, nak kabarnya, nak tengok satu benda ni, kena tengok dalil yang banyak. Jangan pakai atas satu benda. Kerana dia dalam Islam kita ni, dia ada nasah dan mansuh, dia ada muhkamah mutasyabihat, dan dia ada am dan khas dan sebagainya. Itu kaedah alim ulama yang tahu. Jadi saya nak beri contoh. Kalau kita nak pakai stopok gini ni, dia dengar hadis tentang haji ni, Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji tu Arafah, yakni wukuf di Arafah. Dah nak pergi haji, pergi wukuf situ je, lepas tu balik lalu. Wukuf sehari je, ambil jaket wukuf, esok balik lalu, senang, selesai haji. Nak pakai gitu, kena tengok dalil lain lagi. Macam mana Nabi buat haji, hadis-hadis lain lagi. Samalah kedudukan. Jadi benda-benda macam ni kena tengok banyak perkara. Jadi Imam Jalaluddin ni telah membahaskan perkara ini dalam kitab dia tu. Memang tidak dinafikan, ada riwayat tu. Cuma atas beberapa perkara, pertama sekali Al-Imam Jalaluddin menjelaskan bahawa perkara tu atas antara perkara yang disebut oleh Jalaluddin, dikata perkara tu dimansuhkan. Sama macam zaman awal Islam jugalah. Kan orang minum arak. Sama awal Islam, orang minum arak. Sayyidina Ali minum arak sabar mabuk, sabar baca ayat Quran terbalik. Balik. Baru diharamkan, diharamkan. Tapi zaman awal Islam, benda tu berlaku dalam orang kalangan orang Islam. Jadi kena tengok dalam banyak perkara. Jadi, sama juga mut'ah. Mut'ah ni, nikah kontrak ni. Sama awal Islam, memang benda tu berlaku. Tapi di kemudian hari, benda tu dimasukkan. Tapi kelompok-kelompok mazhab Syiah ni pakai sampai bila-bila. Tu. Jadi sama juga kih ni, memang ada hadis Nabi menyebut bapak aku memang dalam neraka. Dan ada juga dalil Nabi pernah minta izin untuk ziarah kubur mak dia, dan Allah Ta'ala tak beri keizinan. Tapi dilihat oleh alim ulama kita, perkara ini telah dimansuhkan. Dalilnya, pertama sekali Nabi pada waktu nak pergi haji wida, Nabi pergi ziarah kubur mak dia ni. Ada hadis tu adalah. Tapi kena tengok juga kaulinah lain ni.
Jadi pada seketika haji Nabi buat pergi haji wadak ni, Nabi pernah pergi ziarah dulu makam mak dia. Yang sebelum tu Nabi tak diberi keizinan. Kemudian ada riwayat pula menyebut, sekalipun status periwayatan tu masih diiktilafkan, bahawa Allah Ta'ala mengembalikan ruh kepada mak Nabi Muhammad ni, Aminah, dan memperakukan kenabian anaknya ni, kemudian baru dicabut balik nyawanya. Ada riwayat sebut macam tu. Kemudian alasan lain yang disebut oleh Jalaluddin Sayyuti, dia kata paling tidak pun dari segi usuluddin, kelompok ahlul fatrah ni, iaitu orang yang hidup pada zaman yang tak ada Nabi, mereka ni diberi kemaafan. Maka mak ayah Nabi termasuk kelompok ahlul fatrah, orang yang hidup pada zaman Nabi tak ada. Kerana Nabi Isa yang terakhir sebelum Nabi Muhammad tu 500 tahun baru datang Nabi Muhammad. Jadi orang, sekalipun ada pendeta-pendeta itu, memang tak dinafikan ada, tapi sebahagiannya itu mereka yang tidak tahu ni dianggap sebagai ahlul fatrah. Jadi ke mana-mana pun berdasarkan kaedah ulama usuluddin kita pun, dari segi itu bahawa ahlul fatrah ni orang yang diberi kemaafan, maka mak ayah Nabi termasuk ahlul fatrah. Apatah lagi ada dalil-dalil lain. Jadi saya nak ulangi kesimpulan bahawa dalam isu ni terserahlah, kalau ada orang nak beranggapan mak ayah Nabi dan naga pun ada lah. Cuma saya nak khabar bahawa pendapat alim ulama yang kuat dalam kalangan alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita, bahawa mak ayah Nabi itu tidak di dalam neraka. Kerana hujah-hujah. Dan Imam Jalaluddin Sayyuti, dia telah tulis satu kitab khas membahaskan isu, termasuklah hadis tu. Hadis yang disebut tadi, yang dipegang oleh kelompok yang mengatakan mak ayah Nabi dan neraka itu. Terserahlah. Jadi saya nak khabarnya bahawa kalau ada orang nak pegang itu, lah. Nak kata mak ayah Nabi duduk dengan aku, lah. Tapi kita tidak pegang seperti itu. Kita pegang bahawa keluarga Nabi ni, nasab dia itu nasab yang bersih. Nasab keturunan Nabi ni, baka dia itu tak ada, semuanya baka-baka yang bersih. Sampai kepada penghujungnya itu. Itulah perkara yang saya nak jelas. Akhir sekali saya nak kata hari ni bahawa, penutuplah malam ni, bahawa kita ni disuruh supaya memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, antara tujuannya supaya timbul tautan hati kita, kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila timbul kasih, kita kenal dia, kita ingat ke dia, bersalawat ke dia, timbul kasih, itulah menjadi asah, menjadi tunggu untuk kita ikut sunah-sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar itu sajalah yang saya rasa saya dapat jelaskan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu dapat diambil manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.